I never answer to no man, I still go. Ada yang diam-diam mencoba mendapatkan satu objektif yang mungkin ada nanti bocah, tapi ini akan diadu dengan langsung. Tapi ternyata sepersekian detik masih bisa untuk melepaskan retribusi. Waduh. Kali ini ada Kalta, tapi untuk Alphard yang berfokus untuk bisa mendapatkan langsung arah Lord. Dan mana untuk kali ini dia sendirian aja. Alphard yang masih bisa bertahan. Ada 3 orang yang berharap dengan dirinya. Stefan harus pergi karena berbeda, tapi untuk sekarang daripada retailnya malah langsung menghilang, akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat buruk untuk Onyx Esports. 3-4 kali ini terjadi di area midlane. Itu reward Mani Prince-nya, coba lihat. Mereka terlalu jauh untuk maju ke bagian depan sana, tapi sepertinya Lord akankah menjadi melee? Dengan begitu cepatnya, hanya dari seorang Albert yang mulai mendekat, berputar-putar di area Lord-nya. Aduh, retribution akan terjadi sebentar lagi, ditambah lagi dari seorang Skylar yang bisa memberikan backup pada mereka. Masih ada Lord yang menyelamatkan mereka semua, namun reward Mani Prince-nya dari seorang Lemon tidak bisa tertahankan lagi. Langsung Jotun, save the day, mendapatkan karena seorang Lord. Dan ini akan menjadi kemenangan untuk Arki Hoshi dalam Mongol.